Halo, selamat datang di channel Coding Review. Berkas selalu kepada penonton yang sudah klik video ini. Semoga sehat dan banyak rezekinya. Film Indigo 2023. Mungkin kalian semua sudah pada tahu apa itu Indigo. Jadi, Indigo itu adalah seseorang yang memiliki kemampuan atau sifat yang spesial, bahkan memiliki supranatural. Film Indigo 2023 menceritakan tentang seorang wanita bernama Zora yang diperankan oleh Amanda Manopo dan adiknya Ninda yang diperankan oleh Nicole Rossi. Mereka berdua memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal goib serta tak kasat mata di sekelilingnya. Kehidupan kakak beradik itu berubah sejak mereka memiliki kemampuan tersebut dihantui oleh berbagai fenomena-fenomena aneh yang tak dapat dijelaskan. Mereka berdua pun meminta bantuan kepada Sekar yang diperankan oleh Sara Wijayanto, sosok yang mengetahui berbagai hal mengenai dunia goib. Zora mengetahui jika ia telah memiliki kemampuan itu semenjak dirinya kecil. Namun, dengan cepat bisa ditutup oleh kedua orang tuanya. Kini Zora harus berusaha membantu adiknya, Ninda, yang memiliki hal serupa, menghentikan berbagai upaya agar tubuh Ninda tak dirasuki oleh makhluk tak kasat mata. Itu adalah sinopsis singkat film Indigo. Film horor satu ini lumayan serem dari segi hantu sampai dengan jumpscare-nya hantu di film Indigo bernama Widuri ini yang akan sering kalian lihat nantinya. Namun ada beberapa hantu lainnya yang cuma menjadi tambahan karakter saja. Karena efek sound audio dan pengambilan gambar yang bagus, membuat jam scare dari film ini menjadi sangat seram sehingga para penonton bioskop sampai teriak ketakutan. Pemain di film ini juga sangat gokil, yang dulu kita lihat Aliando di film GGS sekarang sudah mulai banyak memerankan film-film Indonesia kembali dengan akting yang sangat bagus. Bukan hanya Aliando, Amanda Manopo serta pemain lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu juga memiliki karakter dan akting yang sangat memukau. Dari segi alur ceritanya juga sangat rapi, detail dan jelas. Jadi bagi kalian yang biasanya bingung jalan cerita film horor, gak perlu khawatir, karena ini detail banget. Efek kamera, pengambilan gambar, persin adegan juga sangat rapi dan mulus. Film ini cocok banget bagi kalian yang ingin nonton film horor berdasarkan kisah nyata serta memiliki nuansa berbeda. Rating, dalam film, rating dari film ini adalah 9 per 10 bagi kalian yang belum nonton film ini, kalian bisa tonton di bioskop kesayangan kalian. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.